selamat bertemu lagi kita di Monet Vlog. Okey, untuk kali ini saya akan tunjukkan satu lagi resipi, iaitu ayam masak kicap yang kuahnya pekat dan melekat. Okey, kalau nak tahu macam mana saya buat, kita teruskan selepas ini. Okey, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk masak ayam kicap pekat ya. Mula-mula kita ada ayam. Ayam ni saya gunakan dalam setengah ekor sahaja ya. Kemudian saya menggunakan bahan seperti tomato, satu biji tomato, halia, bawang putih, bawang merah, cili kering yang sudah saya cuci terlebih dahulu dan buang bijinya, dan rempah, rempah empat sekawan, juga daun kari. Okay guys, mula-mula saya akan perap dahulu ayam ni bersama kunyit, garam dan juga kicap. Okay, mula-mula kita masukkan garam. Jangan banyak garam sebab nanti saya akan masak menggunakan kicap. Cukup hanya untuk memperasakan ayam. Dan serbuk kunyit sedikit. Selepas tu saya akan masukkan kicap pekat. Dan juga kicap manis sedikit. Setiap orang dia ada resipi ayam kicap masing-masing ya. Yang ini adalah resipi ayam kicap yang saya masak selalu, yang saya selalu masak ya. Okey, sekarang kita akan perap ayam ni ya. Okay, lepas kita perap ayam ni, kita biarkan dahulu dalam 30 minit macam tu ataupun dalam 15 minit . Okey. Sekarang kita biarkan dahulu ayam ni selama 30 minit sebelum kita mula memasak. Okey, ini dia tadi bawang, halia dan juga tomato yang dah saya hiris ya guys. Kalau korang rajin, bolehlah hiris macam ni. Kalau korang nak kisar, terpulanglah ya. Sama je, boleh, semuanya boleh. Okey, sekarang kita tunggu minyak panas. Okey, nampaknya minyak dan kuali kita dah panas. Sekarang saya masukkan rempah empat sekawan. Okey, sekarang saya dah masukkan rempah empat sekawan tadi bersama dengan bawang ya. Selepas tu saya masukkan sekali daun kari dan cili kering. Okay, sekarang kita tumis kesemuanya sehingga naik bau ya, sehingga bahan-bahan ni layu. Bila bahan yang kita tumis ni dah pun naik bau dan layu, garing macam ni, kita masukkan ayam. Ayam yang kita perap tadi ya, bersama kicap. Okay, kita biarkan dahulu air dari daging ayam ni
keluar ya guys. Nanti baru kita masukkan air. Kita slowkan api supaya ayam kita ni tak hangit. Kita biarkan dulu ayam ni mengecut ya, dan keluar air. Okey, nampaknya air dari ayam kita dah pun keluar ya. Ayam pun dah mula kecut. Nampak. Sekarang saya akan masukkan tomato yang dah saya potong tadi, iris. Masukkan. Kalau ayam ni masih belum cukup gelap lagi, okey, kita boleh tambahkan kicap. Ikut cita rasa masing-masing ya. Kalau nak nampak lebih gelap boleh tambah. Okey, saya nak tambah sebab ayam saya masih nampak pucat. Jadi saya akan tambahkan kicap pekat. Dan kicap manis tadi ya. Sebab tadi tempura saya tak masukkan banyak. Yang ni baru ada nampak gelap sedikit. Okey, untuk bagi ayam tu masak dengan elok lagi, kita tambahkan air. Proses seterusnya kita tambahkan air supaya ayam kita masak. Tak apa kalau kita tambah air banyak macam ni eh. Kalau tak, nanti ayam kita tak masak. Isi dia tak masak dekat dalam tu. Sebab nanti pun air ni dia akan berkurangan eh. Kita akan masak dia sampai dia jadi pekat. Okay guys, kita tunggu lagi sampailah ayam kita ni jadi pekat kuahnya. Stay tune. Okay guys, kita nak check apa kuah dah nak pekat dah ni. Jadi sekarang saya nak masukkan perasanya. Saya masukkan sedikit sahaja Ajinomoto ya. Dan saya menggunakan secukup rasa. Saya tak gunakan garam sebab kicap tadi dah ada rasa masin. Cantik guys kuah dia. Okey, kita biarkan lagi beberapa minit. Dalam 5 minit macam tu sampai dia betul-betul ikat. Dia punya kuah ni betul-betul ikat ya guys. Okey guys, nampaknya ayam kita, ayam masak kicap kita dah pun siap, dah pun masak ni. Okey, sekarang saya nak rasa kuah dia. Okey, cukup masin. Cukup ada rasa lemak-lemak dia, manis sikit. Okey, sekarang saya nak angkat ayam ni. Okey guys, inilah dia tadi ayam masak kicap kita ya. Nampak cantik, sedap. Kuah dia pekat. Inilah ayam masak kicap, kuah yang pekat dan melekat. Korang kalau nak cuba, boleh cuba ikut yang saya tunjukkan di dalam video ni. Okey guys, ini saja untuk video kali ini. Semoga kita berjumpa di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe Monet Vlog.